Dengan kasus narkoba, aktor film Tio Pakusadewo Jumat siang dibawa ke Rumah Sakit Selapa Polri. Tio dibawa ke rumah sakit untuk jalani rehabilitasi. Tersangka penyalahgunaan narkoba, Tio Pakusadewo dipindah dari tahanan Polda Metro Jaya ke Rumah Sakit Selapa Polri, Jakarta Selatan, Jumat siang. Di sana Tio akan menjalani rehabilitasi sesuai dengan rekomendasi BNN. Sementara proses hukum Tio terkait penyalahgunaan narkoba tetap berjalan. Namun polisi masih menyelesaikan berkasnya untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Nanti semua di sana yang menentukan, ya, menentukan di sana. Yang terpenting nanti kita bawa ke sana, nanti akan diterima di sana, ya. Kemudian nanti dari BNN kan nanti akan memberikan keputusan tersendiri setelah diperiksa secara intensif, nanti kira-kira rehabilitasinya seperti apa. Tio Pakusadewo ditangkap polisi 19 Desember lalu di rumahnya di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Polisi mendapatkan barang bukti sabu serta alat hisapnya.